2009 mungkin tuh gue udah mulai motret NBA. Is it still surreal though, the feeling after winning the championship? Oke, untuk profesi gue dulu emang mulainya sebagai fotografer. Fotografer itu gue sebenarnya mulai dari umur 7 tahun ya, tahun 94. Itu nonton Kobatama, dulu masih pakai film, tuh pakai Fuji film. Pertama hobi aja sih untuk minta tangan kepada pemain asing dulunya mulainya. Tapi akhirnya hobi itu ternyata hasil foto jepretan gue not bad. Banyak orang yang suka, sehingga gue lebih tekunin lagi. Dan mulai tahun 2009 mungkin, itu gue udah mulai motret NBA. Nah, motret NBA itu karena waktu itu gue juga kebetulan kuliah di Amerika, di Los Angeles. Jadi bokap juga ternyata punya kenalan di Jawa Post dan juga Koran Bola dulu. Jadi kita punya akses untuk apply sebagai fotografer di NBA. Dan ternyata di situ pun juga gue semakin hobi tuh motret-motret terus. Singkat cerita, tahun 2011 pulang ke Jakarta for good. Ditawarkan kerja di ABL sebagai fotografer juga. Dan di situ udah kerja sebagai profesional. Nah, tapi setelah beberapa tahun, banyak sekali nih fotografer muda yang muncul di dunia basket. Sehingga fotonya sama semua nih, angle-nya sama, shot-nya, emosinya semua sama. Jadi udah mulai bosen tuh di situ jadi fotografer. Kepikiran, kira-kira gue bisa jadi apa ya agar beda sama yang lain. Akhirnya kepikiran jadi YouTuber. Tapi gue sebenarnya gak mau nyebut diri gue YouTuber, karena awalnya tuh gue pengen bikin kayak seperti channel berita basket. Nah, jadi pengen, gue sebenarnya lebih suka menyebut diri gue adalah basketball reporter. Dan disitu ternyata responnya cukup baik di beberapa video awal, sehingga gue lanjutkan. Dan sekarang gue udah berjalan 2,5 tahun nih sebagai basketball reporter di YouTube channel gue. Orang semua tahu lah, gue tuh cinta banget sama Carmelo Anthony, karena memang dulu gue ketemu tahun 2006 di Las Vegas. Ramah banget orangnya, pas gue ajak foto dia juga ajak gue ngobrol. Dan selang 4 tahun di Dallas tahun 2010, yang gue paling kaget adalah dia sempet colek gue di hotel. Itu gue dia say WhatsApp, dia nanya gue apa kabar, kayak how are you. Ya gue bener-bener shock banget situ. Dan disitu gue udah deh selalu cinta mati banget sama Carmelo Anthony, karena menurut gue orangnya sangat ramah dan friendly. Dan sekarang teman baru adalah Donovan Mitchell. Nah, Donovan Mitchell juga lucu nih ceritanya di Summer League. Di Summer League itu waktu gue lagi foto, dia minta tolong sama gue difotoin dengan Markel Fultz dan juga pelatihnya. Lalu dia minta kirimin gue ke Instagramnya dia. Dan lalu sekarang dia udah follow gue juga di Instagram. Dan sekarang setiap kali ketemu, dia nyamperin juga, say WhatsApp, meluk-meluk juga. Jadi gue bener merasa Donovan Mitchell ini, walaupun sekarang udah namanya lumayan terkenal, tapi orangnya masih humble banget sih. Sebenarnya sih kalau nggak sesuai ekspektasi jarang sih. Sekarang kita tahu sekarang dunianya dunia digital, jadi pemain tuh sangat hati-hati banget cara mereka treat orang, apalagi kalau di area terbuka ya, karena kita tahu mereka tuh selalu sadar kamera, selalu sadar kalau handphone itu ada di mana-mana. Jadi sekarang sih kalau gue bilang 3 tahun 4 tahun terakhir ini, semua pemain NBA behaviornya baik-baik semua sih, karena mereka tahu kalau mereka salah sedikit aja di publik itu akan sangat jelek banget untuk image mereka. Karena mereka tahu kalau image mereka jelek, endorsement kadang-kadang suka susah tuh datang ya. Jadi mereka sekarang benar-benar jaga behavior mereka banget. Tapi kalau dulu sih yang pertama kali gue kaget mungkin adalah LeBron James kali, apalagi LeBron James saat baru-baru masuk ke NBA itu dia nggak pernah foto sama fans, nggak pernah ngasih tangan sama sekali. Tapi 2 tahun terakhir udah beda banget sih, dia udah benar-benar friendly banget terhadap fansnya dia. Apalagi dia tahu image dia tuh dia pengen banget image yang bagus. Jadi dia udah profesional. Dia harus juga lihat sering sekali tuh greet fans-fansnya dia, ngasih tanda tangan juga. Jadi dunia digital ini menurut gue udah banyak berubah perilaku para pemain NBA sih. Cita-cita gue sebenarnya agak jauh, tapi orang selalu bilang, even my fiance ngomong kalau cita-cita lu nggak bikin lu takut, itu mah bukan cita-cita namanya. Jadi cita-cita gue sebenarnya dengan gue melakukan YouTube ini adalah membantu agar nama-nama pemain-pemain muda dari SD, SMP, SMA tuh dikenal sama banyak orang. Dan gue sih pengennya ada 1-2 pemain nantinya yang bisa mendapatkan beasiswa ya ke Amerika karena lewat video gue. Itu bener cita-cita yang gue pengen capai banget. Semoga mungkin 2 tahun sampai 3 tahun ini bisa tercapai. Apalagi kita tahu dunia digital, di apalagi YouTube ya, semua orang nonton. Dan gue lihat juga di viewer statistik gue ada nih
yang dari Amerika yang nonton. Katanya juga, kata orang juga ada beberapa pelatih dari Amerika tuh sempet tuh melihat beberapa anak Indonesia lewat channel gue. Jadi itu adalah cita-cita gue nomor 1, dan cita-cita gue nomor 2 adalah semoga mungkin 3 tahun 4 tahun lagi ada tim NBA ataupun tim IBL, gue gak masalah sih sebenarnya, yang menawarkan gue pekerjaan mungkin untuk ngurus marketing mereka ataupun juga ngurus dunia digital mereka sih. Kompetisi sudah mulai ada nih beberapa kali gue lihat, karena memang mungkin orang juga lihat ya, gue melakukan highlights. Gue kan pertama nih bikin game highlights ya, game highlights ini orang lumayan banyak yang tertarik karena viewsnya not bad. Lalu satu tahun terakhir ini gue lihat ada 3 atau 4 kompetitor yang bermunculan, tapi untuk profesi ini masih niche banget marketnya, karena kita tahu basket ini bukanlah olahraga nomor 1 di Indonesia. Jadi sebenarnya belum bisa menghasilkan banyak sekali dan juga belum bisa terlalu dijual ke brand-brand menurut gue. Jadi ini benar-benar gue lakukan karena ini passion gue, dan juga gue seneng aja berinteraksi dengan anak-anak kecil, apalagi anak-anak kelompok umur ya, karena menurut gue mereka tuh apa ya, mendapatkan suatu kebanggaan saat mereka bisa muncul di YouTube channel gue, dan itu menurut gue udah memberikan gue kepuasan sendiri ya. Setiap kali gue nonton kelompok umur, mereka tuh bilang terima kasih, mereka bilang seneng banget bisa diliput sama gue. So itu menjadi kepuasan sendiri untuk gue, dan itu yang gue lakukan selama ini. Bukan karena gue mencari kayak sisi financialnya untuk ini, tapi gue lebih mencari kayak membantu anak-anak ini stay in basketball dan lebih semangat lagi latihan basketnya sih. Motivasi sih untuk fotografer lain ataupun YouTuber lain yang ingin meliput basket, harus tetap konsisten aja sih. Itu kata-kata utama, dan jangan mikirin sisi financialnya karena itu masih agak jauh, karena kita tahu basket mungkin masih growing saat ini di Indonesia, dan kita harapkan one day basket bisa jadi industri nanti di Indonesia, tapi itu kayak masih jauh. But stay consistent dan kerja keras aja sih. Itu dua hal yang selalu jadi moto gue dalam gue melakukan pekerjaan gue, karena memang kadang-kadang kita kurang tidur. Kayak minggu ini misalkan ada DBL dan juga ada kompetisi lain, itu gue bisa sehari ngedit 4-5 video, dan itu baru tidur kayak mungkin jam 3 pagi, besoknya jam 7 pagi udah ngeliput lagi. Jadi kita jalankan aja, dan ini merupakan sebuah blessing, sebuah berkat juga untuk gua, karena gua bisa menjalankan hobi dan juga passion gua. Karena gak semua orang di dunia ini menurut gua bisa kerja menjalankan passionnya mereka dan juga hobinya mereka. Jadi gua salah satu orang yang sangat beruntung, dan gua puji Tuhan banget bisa bekerja dan juga didukung oleh keluarga gua dan fiance gua untuk selalu bekerja sesuai passion gua dan berada di lapangan basket, karena menurut gue selalu happy sih kalau ada di lapangan basket. Jadi menurut gue kata-kata motivasi yang paling tepat adalah stay consistent dan just keep working hard.